Di dalam perjalanan pulang dari Burapa Pattaya Bike Week, sempat juga aku singgah ke sebuah rumah unik milik penduduk tempatan di daerah Chonburi. Rumah unik yang pagarnya dibina dari puluhan jentera Yamaha Areza ini menggamit kehadiran ramai rider khususnya dari Malaysia. Satu pengalaman yang tak dapat dilupakan apabila berjaya menjejak lokasi rumah ini. Nasib baik aku dah minta awal-awal lokasi ini dari Irwan Ahmad. Pengembaraan pulang ke Malaysia baru sahaja bermula dan halangan seterusnya adalah aku perlu mengharungi kesibukan kota Bangkok yang amat dahsyat sekali. Teruskan menonton dan menyokong channel Kamen Rider VF3i. Right, saya ada dekat PTT di mana lokasinya tak tahu, tapi kita berhenti sekejap. Tadi aku bawa isi minyak. So minyak aku pakai yang ni. Aku isi last dekat PTT dekat Perry tu lah. So isi dekat situ sampai dekat Pattaya. Pattaya bawa balik sini lah. Lebih kurang dalam, sebenarnya jauh juga daripada Pattaya ke tu. Lebih kurang dalam 200 lebih kilo. So 200 lebih kilo pergi balik, dapat lah 400. Jadi bawa isi kat sini balik lah. Okay, alright, lambat sikit. Yeah, ini geng-geng yang Boris bawa daripada KL ni. So mengalami masalah, tapi akhirnya sampai juga ke Pattaya. Yeah, alright. Yeah, perjalanan diteruskan. Yeah, selepas kita berhenti dekat PT, bukan PTT ya, PT. Mai, mana dia orang ni? Ada belakang. Cuma pasal pintu terbuka. Oh, dah lah siapa tidur. Oh, dia tahu. Oh, gila lah, sekali kipas. Siap betul lah. Steady gila dalam tu. Aduh. Dalam tu sebab. Okay geng, so kita mengala ke ferry sekarang ni sebab kita nak balik semula ke Malaysia melalui jalan laluan yang sama kita lalu semalam. Kita akan try untuk show sampai ke Hua Hin. Ajat di hati nak sampai ke Chumphon tapi tak dapat. Kiran eh, tak boleh. Okay, teruskan perjalanan. Kita teruskan perjalanan kita. Kita sambung lagi nanti kalau ada benda menaik dalam depan. Alright. Kelihatan dia orang ada berminat untuk membeli sesuatu dekat sini. Oh, helmet je. Full face lah. Jalan je. Okay. Alright, so jalan-jalan kawasan Bangkok ni, dia orang ternampak pula ada orang jual helmet kat sini kan. Boleh beli kat abang ni. Jual helmet. Helmet full face. Malaysia. Malaysia. Tup. Malaysia. Sim. Oh, Malaysia. We went to Pattaya Bike Week. We went to Pattaya Bike Week. Dia orang ada banyak bandel yang nampak jaket pun smart, kasut kulit. Nampak kasut kulit, jaket, jaket construction orang Cina pun ada. Alamak. Ni lah kita panggil lah pasar malam di tepi jalan di waktu pukul berapa sekarang ni? 5. 5 waktu Malaysia. Waktu Malaysia. Maknanya pukul 4 waktu tempatan. Jadi ya, style dia orang berniaga macam ni. Mana ada orang jumpa dia orang niaga helmet tepi jalan kat Malaysia. Kalau helmet ni dia sanjung tinggi, dia ada dekat kedai saja. Tapi yang ni dia memang betul-betul letak dekat tepi jalan. Dan kita tengok tapi dia orang punya brand dia tak adalah brand yang menarik, yang biasa kita dengar kan. Yang biasa yang popular aku nampak yang orang sini pakai selalu yang Index tu. Ni jenis-jenis Index. Very popular here. So jangan buang masa babe, kita nak kejar masa ni, nak pergi ke Wahid. Buat apa dia orang lepas sini ni? Aduh. Okay, so lebih kurang dalam 20 lebih kilometer saja nak sampai ke ferry nanti. Okay, yeah. So nak beli tapi tak boleh nak pakai duit Malaysia, so dia orang tak jadi belilah. Tengok guys, o-ring aku dah pecah. Siut, o-ring dah nak pecah. O-ring dah nak pecah lah. Ya Allah. Perjalanan ada lagi lebih daripada berapa ribu kilometer dari sini. Ya Allah, hai.
Apa dia? Kita menunggu yang lain ya. Alright, jam mereka pukul 4.47. Lebih kurang dalam 4.47 bersamaan dengan 3.47 minit petang guys. So, jauh lagi perjalanan ini. Jauh lagi perjalanan ini guys. Alright. So, kita Saya nak bawa tak? Masuk tu, jangan buang masa. Ya. Hati-hati. Alhamdulillah. Guys, alhamdulillah guys. Ya. Okey, geng, sampai dah dekat sini. Ha, sekali lagi kita naik tongkang ni untuk terus menghala ke seberang sana. Alright, sekali lagi berada di atas tongkang Pradeng ah. Pradeng punya pengkalan. Ya, kita tak boleh nak masuk naik atas. Teringin nak naik atas jambatan tapi tak boleh. Sebab laluan diharamkan untuk. Saya rasa nak jalan atas jambatan tu. Ya. Saya dah rasa naik atas jambatan tu. Oh, dah rasa naik. Ada. Naik kereta. Naik kereta. Tapi pakai helmet. Ha? Pakai helmet ke? Apa dia? Naik kereta pakai helmet ke? Eh tak. Helmet kita simpan kat kamera dashboard. Oh. Baik, bismillah. Sampai menaiki feri. Feri kamu Kepala Batas Pulau Pinang. Saya kereta tak nak pergi. Okey, hati-hati, hati-hati. Kau pilih yang jalan kanan, ambil yang sebelah kiri. Ah, berhenti tepi, berhenti tepi, berhenti tepi. Berhenti tepi. Terset balik. Saya tak ada. Ambil motor kan? Ambil motor. Yep. Tak, tak ambil, ambil line yang tu. Ah, ambil, ambil jalan betul ni. Tak jalan, tak U-turn. Follow aku, follow aku. Okay, tengok kan, kita tu kan, semua tu nak nak pergi menghala ke destinasi yang sama. Belok kanan eh. Tak payah, tak payah. Ni ni, laluan ni akan pencong ke laluan ke PTT tu. Sana pun sama juga. Gila, rare jalan ni. Jalan rare betul lah. Pak ah. Okey, sampainya dah terputus hubungan dengan geng-geng daripada sana. Dengan Bro Riz pun dah terputus. Sepasalnya kita membawa lagi 4 orang ni untuk follow kita naik di sini untuk sampai ke terus ke laluan highway untuk pergi ke PTT yang kita tetapkan tu. Harapnya dapat berjalan dengan lancar. Alright, so sambung lagi nanti. Suasana di Bangkok ni memang tak boleh nak brain lah. Memang tak boleh nak brain, serius. Sia betul lah. Gila geng, dugaan sebenarnya adalah ride di dalam Bangkok ni memang betul-betul menguji. Orang kata mata, panca indera, semua benda lah, sial lah. Aku cakap kau memang, aku tak pernah jumpa bandar yang
jalan raya, atas dia highway, bawah dia lagi highway. Lepas tu berselirat. Tiba-tiba kau tengok jalan dia, ada jalan dalam jalan. Atas ni jalan raya highway, bawah ni jalan raya utama. Sebab sana ada jalan lagi tu. Mapak ah. Gila lah, siul lah. Satu pengalaman yang sangat-sangat tak boleh dilupakan lah, ride dalam Bangkok ni. So next time kalau ada Pattaya, mungkin setahun sekali kita buat, memang kita kena betul-betul take precaution. Sebab kita memang akan sesat, geng. Memang akan sesat dalam Thailand ni, memang akan sesat. Tengok aku dengan Brody dengan 4 orang belakang ni je yang ada. Yang lain semua dah tertinggal belakang dah, aku tak tahu dah. Sekarang ni kita bagi lokasi, kita jumpa dekat PTT. Lagi 20 minit saja. Lawa baju berada ni. Apa dia? Tak tahu. Memang tak dapat. Kena dia call. Aku dah bagi lokasi, harap dia orang kata celik IT lah. Kau tengok tadi macam mana? Jalan memang betul, dia akan pergi jalan motor. Memang kau akan confuse tau. Ya, jadi kita orang atas, atas ni. Tahu yang highway tu sebab dia boleh bagi mana dia boleh masuk. Terus je. Dia kanan boleh, terus pun boleh. Tapi kita terus je lah. Macam ni. Panas. Bagus. Good. Wait. Okay, so lagi 20 kilo. Tengok nak pergi tempat yang kita nak jumpa pun setengah jam. Nampak jauh, besar gila. So kalau dah jumpa dekat PTT tu, maknanya kita senang untuk kita nak gerak pergi ke arah nak ke Hua Hin. Ya, yeah, itu saja yang kita boleh buat. Sekarang dah pukul 5 dah, 5 petang waktu Thailand. So betul, orang balik kerja kan. Ni, jam. Kali ni tak faham, pasal syarat pun lebih kurang. Sama je. Gila lah. Kalau korang tengok sebelah kanan tu, itu adalah highway dia orang. Siap ada tol. Jangan kata Bangkok tak ada tol. Ni ada tol. Tapi yang istimewanya, motor tak boleh masuk kat dalam highway. Yang boleh masuk, kereta sahaja. So sekarang ni siap ada jalan bawah lagi. Siap betul lah. Ni nak ke mana ni siut? Tak apa. Ni bawah dia terus. Kita ambil sini kiri. Jangan masuk bawah. Bawah ni pergi kampung Bunian. Okay, kita follow yang ni. Lagi 10 minit guys. 7 kilo lagi. Guys, so sampai dekat hotel apa ni tak tahu, tapi kita cuba untuk tanya hotel harga macam mana, okey ke tak okey. Sebab sekarang ni semua dah mengantuk. One room. Kau ni lah double lah kan. Kalau ada yang bilik besar, ada tak ada kan? Tak ada, ni je bilik ada. Single bedroom? Yang ni ada besar. $1,000. Oh, single bedroom $1,000. Ini $1,000. Yes. Ni $500. Alright, okay. Aku okay je. This one? Yelah, single lah. Abang? Kita ambil yang ni, ni dua. This one, two. Room. Alright, jom. Four room. Four person. This one, two. Four person. This one, two. One person, I, two person. So, got four room lah. Four room. Total 7 person. Yes. 2, 4, 6. 7. Yes. Yang, the 500 ni, which room? Yes, sir. Semua. All, okay. 700, bezanya ada tap. Okay, and this one person. Ni. One passport. Ada bawa passport? Ada, kau tak? Tak bawa. Sorry. Eh bro, tak boleh parking sini lah. Tak boleh, dia suruh parking kat parking lot. Here, tak boleh. Okay. Boleh. Sini. Memang tobat, okay.
Lama. Okey lah, ada SME dekat, ada SME minyak, kau belum minum minyak. Amazon. Naga kan? Naga kawan-kawan. Tunggunya minyak lagi mahal daripada makanan. Betul, betul. Kan? Minyak-minyak sendiri kali dua, betul? Okey guys, alhamdulillah sampai juga dekat hotel. Sebenarnya ni nama dia apa lah? Nara Hotel ya? Nara Hotel. Hotel yang ada dekat macam highway nak menghala ke Hua Hin lah. So alhamdulillah dapat hotel 500 baht semalam. Okey lah, bagi aku, aku ambil seorang untuk lebih privacy. Yang lagi 4 orang tu dia kongsi sama sendiri. Dan boarding dengan rumah dia, of course lah, satu bilik. So, so kiranya perjalanan ni sepatutnya kita nak target sampai Hua Hin. Tapi tak, kadang tak mengizinkan sebab dah malam-malam, sebab kelewat nak tunggu tadi apa nama baju lah apa dah. Jadi kita skip saja ke Hua Hin. Bukan skip lah, macam kita ignore Hua Hin and then kita directly berhenti dekat sini di Nara Hotel, Court Hotel. So kita check in besok pagi pukul 6 waktu Thailand, kita akan gerak ke Hat Yai direct shoot sampai Hat Yai. Okay guys, so berada di bilik sekarang ni. Haha. Bilik berbunyi TV Thailand lah. So 500 baht satu malam, lebih kurang dalam RM60 saja. Okay lah, dapat bilik yang besar juga. Aku ambil satu sebab untuk keselesaan. Yeah. Okay, jom kita pergi turun bawah makan makanan dekat 7E. Itu je makanan yang boleh dimakan sekarang ni. Jom.